Aku cek pelajarannya bapak. Rangi ku kan nanyo ambil darah awak. Iya kan? Tapi dipicik rangi itu kalau nyo tetangkuk tak lain busuk darahnya. Indak. Karena nyo merengong dulu ke mementak awak. Eng ustaz Ustazi, lagi darah ustaz cek yo. Paru embo ketik nyo ndak segala paru ustaz kana no. Ketik embo iri mano. Jadi rangi ku nyo minta dulu pak eng gecek ke telingo. Abrunya gigi minta darah udah tak. Ada cile dan pemakan darah lo kapindiang. Tu tak pernah nyu minta dah. Masandawa di kurisi kayu guanya anyo gigi langsung. Atu ko kapindiang tu busuk darah. Picik lah kapindiang tu busuk. Jadi orang-orang korupsi gua bau kapindiang dia kira tak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya, tulis. Ini sudah ada sesuatu tulisan pertanyaan yang harus saya jawab. Pak Ustadz, apa hukumnya ulang tahun yang dirayakan oleh orang Islam? Sekarang ada tuntunan dari Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon penjelasan. Malam kini kalau di bulan Rabiul Awal ko orang mengapa? Ya kan? Maulid Nabi guys, memperingati hari lahir Nabi. Kita bukan memperingati sebab bau ulang tahun kau tidak ada disuruh Nabi. Ulang tahun kau tambah gaya awak atau tambah muda. Ambo cali, ambo diundang mengaji. Dia orang di rumah sakit Baitur Rahmah. Ada kaum muslimin para jemaah rektor lama atau ulang tahun pernikahan nan kalimau puluh. Namanya dia orang awak ulang tahun nah. Amin pak. Ah, ketika berulang tahun tu nyala itu jalan. Tambah tagu awak tambah apa? Nan kadinge ulang tahun mati. Pabilo awak kamati. Itu nan perlu dinge nak ulang tahun ni duit dah. Ini kaum muslimin nan terang. Jadi Nabi tidak ada menyuruh ulang tahun. Kemudian apa hukumnya orang yang meminta jabatan? Hadis Rasulullah, kalau kita diagih jabatan percaya orang. Serupa beliau tadi, modal utama bukan pintar. Pintar salah satu untuk maju. Tapi bukan karena pintar itu saja orang maju. Harus berani mencalek untuk jadi anggota DPR. Ya kan? Jangan takut-takut. Ubungi orang. Ya kan? Momen-momen tertentu awak datang. Pacalian awak. Ya kan? Kemudian ditebarkan program awak. Itu keberanian. Namanya nemberani itu. Tangan mencancang bau memikul. Itu dia. Serius, bukan main-main. Jadi kalau dapat jabatan, ya kan, terima. Pilih orang awak banyak suara, terima. Memilih wali negari banyak suara, terima. Nan diminta jan. Ada hadisnya, ada. La tas'alil jah. Jan diminta jabatan. Pak, kalau orang minta-minta, tanda orang kaya atau orang miskin. Ini. Akhirnya memang bagus nak orang kayu kan minta-minta pak, minta jabatan, minta pangkat, minta proyek. Tanya mana jemput dia juga. Ya, itu tak boleh adik Nabi. Orang yang mengadakan yasinan sesudah mayat di banaman ke kubur. Bapak-bapak boleh saja awak baca, pindah surat yasin je. Al-Quran tu surat yasin je.
ini. Ya kan? Kalau awak marutinan Yasin itu saja, berarti itu senang Al-Quran. Nah lain tak. Maukah dibaca Al-Quran itu orang sudah dikubuan di rumah awak, baca lah. Asa aja dah dalam WC itu. Ya kan? Di rumah boleh, di musajid boleh. Tapi tidak Yasin saja. Al-Quran itu 114 surat. Dan 114 surat itu salah satunya ya Yasin. Kaum muslimin berjemaah kalau Yasin jadi baca taru itu tidak rapi lo ayat na lain. Ya kan? Kemudian kalau rapi asa surat yang dibaca, jangan membaca bersama-sama, baca seorang-seorang. Anan kurang pandai, nyosimahan inan pandai, bisanya menunjukkan. Kalau orang baca Yasin bersama itu, Pak, aduan tak pandai, nyo itu-itu. Berganti-ganti maco, nan pandai, menyimahan nan tak pandai. Namanya tadarus. Berasal dari kata darasa, yudarisu, tadar. Tadarus memperbaiki bacaan Al-Quran. Sekarang ada namanya lagi tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau awak mengaji bersama-sama itu, Pak, kemendak nguang itu terus pola, Pak. Tidak tahu, Pak, siapa yang salah macam itu. Ada nama itu sekecil. Iya kan? Bentuk orang sudah makan cindu. Ada yang telah menyiapkan kertas pertanyaan ala ditulis? Tidak ada. Kalau tidak ada, kaum muslimin para jemaah, kita mohon kepada Allah agar acara kita malam ini dengan judul Hijrah untuk Berkemajuan dan kita membaca sejarah Rasulullah, kalau kita ingin seperti beliau dipuji oleh Allah, maka tirulah akhlak-akhlaknya yang baik tadi. Semoga Allah menempatkan kita dengan beliau nanti di dalam surga Allah itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ikulah do buku Ustaz Samad dari Tarang. Ya kan? Tak perlu ditanya guru dah. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, sianan datang ke dukun tukang sihir. Datang ke sinan alun picaya oleh ndak diterima sembahyangnya 40 hari. Ya. Kalau dua kali datang, lawan akarinya ulang dari Ustaz Samad. Nah, ini banyak kalau keritaraan dengan ganji-ganji, Pak, banyak ini mudah-mudahan. Tapi kalau ada apa sakit palo, ya kan, ada orang yang tahu ramu-ramuan nubi, misalnya awak sakit kepala, lidah rata-rata, bibir pecah-pecah, ambo saya tahu tu aubeknya nan sesuai gitu. Pertama ayah kerambi udo, sudah tua ayah bantu. Ayah kelupa pisang kale, ayah tandan pisang takajui, talu ayam, limau kape, manis laba. Apa minum itu? Tuan pun tak dukun tu dah. Ya kan? Kemudian para jemaah tak dukun nama tu. Memang obat-obat nan di rumah sakit, nan jempol jo kenia tu, Pak. Itu banyak dari tumbuh-tumbuhan. Ada orang penyakit menggigi dan malaria, awet. Kina, kina tu kayu. Dan yang dia buah ki kina pahit nyolah urabi. Atua dono be le daun sedukuang ah, daun sedukuang anak. Tapi kalau kaum muslimin yang terhormat, nyobue-bue de orang memantau-mantau be tu yang tidak berdasarkan disuruh Nabi, itu tidak boleh mengada-ada nama. Ya kan? Kau ambo waco lo itu bapak-bapak, ibu-ibu, laki lo yang di kepala lo ambo lihat itu perbuatan yang salah. Dia ambo waco aja lah seketik ya. Itu tu tak ambo dulu ambo percaya aja itu. Masa ambo ketik. Kalau awak perjalanan malamku, anak dibaco narancak.
Hanya hitam menyala, hitam menyala itu pemburu hanyalah sekali setan membawa ke lalu lalu. Itu tidak doa ke Bapak. Ya kan? Kalau kau jalan malam tu baca tiga kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin. Kalah minta perlindungan. Ya, ini. Mudah-mudahan kaum muslimin teliti kita untuk apa yang kita lakukan. Ada rasanya di TV teliti sebelum membeli. Mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita kepada jalan yang benar. Kalau ada yang salah bapak-bapak, itu dari ambo nan bana dari Allah jua Rasul. Saya mohon maaf kepada bapak pengurus masjid, kepada dun sana anak kemenakan ambo di desa Rumbai atau nan dari dusun lain jorong lain hadir di pasar kita Rumbai ko malam kini manahan kantua manahan di pantak rangi ambon talawara kalinyo pantak tadi. Aku cek pelajarannya bapak. Rangi ko kan nanyo ambil darah awak. Iya kan? Tapi dipicik rangi itu kalau nyo tetangkuk tak lain busuk darahnya. Indak. Karena nyo merengong dulu ke mementak awak. Eng ustaz Ustazi, lagi darah ustaz cek yo. Paru embo ketik nyo ndak segadang paru ustaz mana lo. Ketik embo iri mana kan. Jadi rangi ko nyo minta dulu pak. Eng gecek ke telingo awak. Abrunya gigi minta darah udah tak ya. Ada cile dan pemakan darah lo kepindiang. Tu tak pernah nyu minta dok. Masanda awak di kurisi kayu guanya nyu gigi langsung. Atu ko kepindiang tu busuk darah. Picik lah kepindiang tu busuk. Jadi orang-orang korupsi gua bau kepindiang dia kira tak. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.